Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat lele goreng. Bahannya adalah lele yang telah kita bersihkan agar lelenya bersih. Kita membersihkannya dengan abu tungku sehingga tidak licin dan tidak amis. Bumbu-bumbu yang akan kita buat terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, dan garam dan penyedap rasa. Agar aroma lelenya harum, kita harus menambah bawang merah. Bahan-bahan ini kemudian akan kita haluskan. Setelah bumbu kita haluskan, lalu kita akan memoleskannya pada ikan. Kita beri sedikit air. Kita aduk. Lalu bumbu kita akan tuangkan ke dalam ikan. Kita tuangkan. Setelah kita tuangkan, kita ratakan bumbunya. Kita diamkan ikan selama 10 menit sebelum digoreng agar bumbu meresap. Bumbu yang telah halus, lalu kita tuangkan ke dalam ikannya. Kita beri sedikit air, mungkin sekitar 5 sendok air. Sebelum kita goreng, kita diamkan ikan dan bumbunya selama lebih kurang 10 menit agar bumbunya meresap dan ikan akan terasa nikmatnya. Kita diamkan dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan memanaskan minyak. Kita akan mulai menggoreng lele. Minyak panas, kita akan menggoreng lelenya. Thank you.
juga. Adik mau mandi kan Lili? Sudah. Lili goreng sudah masak dan siap disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba.